Tapi ini sudah waktunya memang dibuka. Sudah berapa bulan tinggal di sini? Ya pokoknya dari rumah singgah itu, keluar dari situ langsung ke sini. 3 bulan. Iya. Loh, kali sudah banyak. 4 bulan. Situasi. Nomornya ada di sini, Pak. Hari Selasa. Besok, Rabu, Rasina. Kamis lah. Kasih tahu dia aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini dan jangan lupa tekan subscribe jika mendukung kegiatan-kegiatan saya. Saat ini aku lagi di sini di Jalan apa namanya ini? Wahidin Sudiro Husodo. Wahidin Sudiro Husodo. Atau ke Estu Bundalam. Ya bisa ke Estu Bundalam. Kalau yang kita lewati tadi ke Estu Bundalam ya. Kalau aku di sini lagi bersama siapa namanya? Alvin. Oh, lagi bersama dengan M. Alvin. Tadi kebetulan dia lagi di samping rumah. Baru pulang dari rumah sakit tadi ya? Iya. Habis dari rumah sakit sehingga di samping rumah. Jadi aku dapat situ, jadi aku antar dia pulang ke sini. Makasih sudah dibayarin makannya. Ya, enggak apa-apa. Ini kita lagi di sini. Jalan-jalan antar dia sekaligus tahu tempatnya karena ini sudah beberapa bulan aku kenal, aku ketemu. Tapi baru kali ini aku sempat ke sini ke tempat dia seperti itu. Dan beliau ini lagi sakit habis kecelakaan. Kecelakaan ya? Ya, habis kecelakaan dan ini kakinya dipen seperti itu sudah berapa tahun ini? Setahun lebih. Sudah setahun lebih ya. Sudah setahun lebih seperti itu. Dulu kecelakaan di mana ini? Di Balikpapan. Oh, Balikpapan. Naik motor apa mobil? Naik motor. Motor ya, nabrak kah? Iya. Nabrak. Tapi waktu itu, waktu kecelakaan itu posisi masih kerja di Balikpapan ya? Masih. Tapi sekarang udah pernah kerja lagi ya? Sejak kecelakaan ini ya? Iya. Jadi
Ini sejak habis kecelakaan tidak pernah lagi masuk kerja karena tidak bisa kerja ini. Jadi pindah ke Samarinda karena memang dulunya orang Samarinda kak kita. Oh, ibu orang Samarinda. Oh, memang lahir di Samarinda ya. Tapi karena kerjanya di Balikpapan, jadi dia di Balikpapan sana ya. Sekolah, jadi terus kerja di sana. Namun apa boleh buat, tidak bisa lagi kerja karena seperti ini. Tapi ini sudah waktunya memang iya. Dibuka ya, belum ya? Belum. Belum ya. Harus operasi tidak dulu baru. Tulang. Soalnya enggak bisa kalau enggak ada tulangnya apa? Takutnya tergeser-geser gitu kalau pennya itu dilepas. Iya. Yeah. Jadi kemarin pas habis kecelakaan, habis operasi karena semuanya itu bayar umum, jadi cuman habis dioperasi ya tinggallah di rumah, tidak pernah dikontrol ya selama 7 bulan, dan disitulah memperlambat sembuhnya karena malah tambah parah ya, busuk, malah membusuk di sini ya, hilang tulangnya 3 jari. Oh, waktu itu hilang tulang saat karena tidak pernah dikontrol ya, karena 7 ya. Bulan dibiarkan aja gitu. Terlantar ibaratnya kan, enggak dikontrol, di rumah juga enggak dibersihin. Oh, infeksi ya. Jadi infeksi, selama habis ya. Operasi tidak pernah dikontrol karena biaya. Sebab mau selalu bawa ke rumah sakit kontrol kan biaya mandiri. Bayarnya pribadi karena kecelakaan kan tidak ditanggung sama BPJS. Jadi tinggal dia di rumah 7 bulan dan malah tambah parah, tulangnya juga rusak, membusuk, bahkan ada belatungnya ya. Ada belatung, gak sempat keluar belatung. Ada belatung keluar. Dulu waktu saya pertama ketemu ini malah ini goyang-goyang. Tapi ini sudah bukan yang ini lagi. Yang pertama itu goyang-goyang dan tulangnya itu goyang-goyang gini, jadi tapi waktu itu aku belum sempat ambil video. Ini baru sempat karena ini kebetulan ketemu, jadi sempatkan mau bincang-bincang sama dia, dan kebetulan di sini mereka cuma bertiga, mama sama adiknya, karena orang tua sudah tidak bersama lagi, jadi adik ini tinggal di sini sama mama. Kalau bapaknya saya kan baru di Balikpapan gitu. Jadi di sini ibunya buka jasa tukang urut untuk membiayai kehidupan sehari-hari Bu ya. Iya. Karena di sini beliau ngontrak di sini di tempat ini. Jadi buat warga Samarinda kalau ada yang mau urut bisa ke sini. Kalau misalnya ada yang panggil, kadang ibu jalan. Iya, jadi buat yang mau urut juga bisa ke sini atau dipanggil untuk berurut. Karena ini biaya sehari-hari selama di rumah karena adik nggak bisa kerja dengan kondisi seperti ini. Bahkan kalau jalan pun harus pakai tongkat. 2 tongkatnya ini. Jadi ini biaya sehari-harinya harus ibu harus buka jasa pijat, bisa juga lulur ya, pijat sama lulur. Jadi bisa datang ke sini atau ditelepon, ada nomor HP atau WA-nya ini nanti ku tampilkan nanti di sini buat warga Samarinda yang mau pijat, silahkan hubungi ibu ini. Dan biayanya untuk
biaya adik ini selama tidak bisa kerja. Mudah-mudahan cepat sehat, bro ya. Ini ada sedikit rezeki dari sahabat kita peduli. Dibelikan apakah gitu, misalnya mau beli sesuatu. Apalagi ini masih bolak-balik ke rumah sakit kan. Ya. Mudah-mudahan nanti ada rezeki mama untuk selalu dipanggil mijat ya, misalnya. Alhamdulillah selalu ada. Oh iya ya, alhamdulillah. Amin ya. Yang sabar Bu ya, yang ya menghadapi semuanya ini. Ini harus dijalani. Mudah-mudahan cepat sembuh dan operasinya nanti berjalan dengan lancar lagi ya. Jadi ini kalau dioperasi nanti semen yang di sini keluar terus dicangkokkan anu diganti tulang. Dia sendiri. Oh, iya ya. Tapi ini masih tetap dipasang ini ya. Dilepas. Oh, dilepas. Pen dalam. Oh, pakai pen di dalam nanti. Oh, ada tulang di situ diambil nanti ya. Sudah dipinggul ya, tulang pinggul. Iya ya. Bentuknya kan sama. Masuk ke dalam. Oh iya. Oke, Mas. Mudah-mudahan cepat sembuh lah. Terima kasih. Iya, ya. Sudah dikasih makan. Aku pamit lah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.